Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, di sini tidak ada yang bercanda atau ngobrol. Kita buka ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya lah pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, sehingga semua kita bisa berkumpul dalam tempat yang insya Allah dimuliakan ini, yaitu di Masjid Jami Al-Mujahidin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, selalu terhanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kejahilian, sampai ke zaman terang benderang, yaitu sampai zaman kepintaran seperti saat ini. Selanjutnya, yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Ustaz Taufik Hidayat SPDI, dan seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin serta teman-teman guru-guru panitia sanlat, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin yaitu Ustaz Taufik Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini merupakan pembukaan sanlat hari pertama. Udah pada siap apa belum? Siap apa belum? Siap. Belum apa siap? Siap. Maka dalam pembukaan sanlat ini, insya Allah yang akan berlangsung selama berapa hari? Berapa ya? Empat hari. Makanya belajarnya yang serius, jangan bercanda ya. Insya Allah nanti ada belajar nulis, belajar baca Al-Quran.
Namanya juga sanlat. Apa tuh artinya? Pesantren kilat. Kalau kilat cepet apa lama? Cepet. Makanya jangan lama-lama. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua ya yang nanti besok belum ikut sanlat, ajakin sanlat. Oh, biar rame. Biar pada belajar. Makanya disuruh daftar dulu biar dikasih nama. Yang udah daftar pasti ada namanya tuh. Tuh, daftarnya udah lama. Kalau daftarnya baru-baru ya belum ada namanya, kan dicetak dulu namanya, begitu. Nah, maka adik-adik sekalian, tahun ini sanlat enggak seperti tahun dulu. Noh, di sono ada tendanya. Ntar sore kita ke sono, sanlat di sono noh. Tuh, di tenda. Ya enggak tidur-tiduran enggak ya, sanlat sono santai. Tuh ya. Jadi nanti ada perlombaannya, ada belajarnya ya, dan mudah-mudahan juga nanti di akhir sanlat biasa ntar ada buka bersamanya ya. Pada puasa gak nih? Angkat tangan yang gak puasa? Iya. Oh, puasa. Iya kan, yang gak puasa yang angkat tangan. Yang gak puasa mana? Yang gak puasa, puasa gak? Iya. Bang Nu puasa enggak? Puasa enggak Bang Nu? Puasa enggak? Alhamdulillah. Puasa enggak? Ya udah turunin tangannya ya. Ngangkat baik. Nah, ya jadi intinya ya, belajar yang semangat, nanti dipandu ada kakak-kakaknya tuh banyak tuh ya. Ada kakak Rahma, ada kakak Mia, dan kakak-kakak lainnya ya. Dan mudah-mudahan pada dapat ilmu yang dapat ilmu yang berman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Itu aja dah ya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta sanlat atau santri sanlat harus sudah hafal jargon sanlat Masjid Jami Al-Mujahidin. Sanlat Ramadan. Nah, nanti kita minta contoh kakak-kakaknya nih. Kakak-kakaknya silakan dipersilakan maju ke depan untuk mencontohkan jargon sanlat kita pada tahun ini. Karena setiap tahun beda ya jargonnya. Yuk kakak-kakak. 1, 2, 3. Sanlat Ramadan. Oke, gimana adik-adik? Kakak-kakaknya udah terlihat semangat belum? Belum kakak, gimana ini kakak-kakak yang di depan? Yuk kita ulang sekali lagi, itu masih percobaan. Sekarang harus lebih kompak dan semangat lagi. 1, 2, 3. Sanlat Ramadan. Oke, coba sekarang kita lihat teman-teman. Sudah bisa? Sudah hafal? Oke, kita coba. Oh, sekali lagi. Oke, biar tambah hafal. Sekarang teman-teman silakan perhatikan kakak-kakak yang ada di depan. Yuk, 1, 2, 3. Sanlat Ramadan. Oke, sanlat Ramadan. Yes. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kelompok 1 tugasnya adalah memperkenalkan diri. Nama panjang, nama panggilan, umurnya berapa, tinggalnya di mana. Oke. Ups, gitu. Oke. Sudah siap kelompok 1? Sebelum kita lanjut ke perkenalan, kita tes kekompakan kelompok 1. Kelompok 1, sanlat Ramadan. Oke, sudah mulai semangat. Cuman harus lebih kompak lagi. Kita ulang sekali lagi, sanlat Ramadan.
Oke teman-teman, yes yesnya itu 3 kali. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekali lagi, Sanlat Ramadan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita perkenalan ya, didengerin teman yang ada di depan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lisha Zara Izayani. Nama panggil saya Elis, umur saya 11. Saya tinggal di Sawah Poncol. Ayo, siapa? Siapa? Kakak Elis, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti, dipanggil Julia. Umurnya 12 tahun, tinggal Kampung Soponco, RT3 RW 7. Oke, siapa namanya, kakak apa? Kakak siapa ya namanya? Kakak Julianti. Oke, lanjut Kak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Alia Rashid. Panggilannya Aisyah. Ya. Umurnya? Umurnya 9 tahun, tinggal di Villa Asia. Oke, namanya siapa? Kakak siapa barusan? Kakak Aisyah, tinggalnya di mana Kakak Aisyah? Oke, lanjut kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Aida Syakila, dipanggilnya Kila. Umurnya? Umurnya 6 tahun. Tinggalnya? Tinggalnya di Pilasi ya. Oke, siapa namanya ini? Namanya kakak apa? Kok gak ada yang tahu? Namanya kakak Ki. Namanya kakak Kila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta. Umurnya 6 tahun, tinggal di Kampung Sawah Poncol. Oke, namanya siapa? Namanya Okta, tinggal di Kampung Sawah Poncol. Oke. Oke, ini kelompok 3. Boleh ikut Kakak Ama, Kakak Ama, ikut Kakak Ama. Selamat Ramadan. Yes, 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 yes. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, perkenalkan nama, panggilan, umur, dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berada Jasmine, dipanggil Jasmine. Umur 7 tahun. Alamat? Alamat Kampung Sawah Poncol. Oke, nama panggilannya siapa tadi? Jasmine. Jasmine. Oke. Nama panggilan siapa? Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delianti. Umurnya 11 tahun, tempat tinggal di Kampung Sawah Poncol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy. Windy Kunsa Putri. Windy. Empat. Di Kampung Gedang. Oke, namanya siapa tadi? Apa namanya? Windy namanya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sayang, nama lengkap? Nama saya Kasapin Karis. Nama panggilannya? Mika. Nama panggilannya? Mika. Usianya? Umurnya 7. Alamatnya? Kampung Sawah Poncol. Namanya siapa teman-teman? Mika. Lanjut. Saya nggak mau. Biar pada kenal temennya. Nama kak, biarin. Nama saya Muhammad Hairul Azam, dipanggil Azam. Umur saya 10 tahun, tinggal di Kampung Sawah Indah. Namanya siapa tadi? Azam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri Aliansyah Lubis, dipanggil Fahri. Usianya? Tinggal di umurnya 11. Tinggalnya di Kampung Sawah Poncol. Namanya siapa? Fahri. Oke, selanjutnya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Siapa namanya? Raffi. Api. Umurnya berapa, Fi? Oh, 7 tahun. Di Kampung Sawah Poncol. Raffi. Ayo, yang kencang. Saya Benzenaris. Salam dulu dong. Assalamualaikum, nama saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Namanya siapa? Nama saya Alben Zenaris. Dipanggil Alben. Umurnya? Umurnya 9. 90? Berapa umurnya? Tinggal di Kampung Sawah Poncol. Alben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Zahran Hoiri, dipanggil Zahran. Tinggalnya di mana? Umurnya? 9. Tinggalnya di Kampung Sawah Poncol. Nama siapa ini? Zahran. Kelompok 6. Kakak Nazma tolong atur, Kakak Nazma di sana. Kelompok 6. Ada Kakak Aman di masih sana. Masih ada lagi Kak. Diva. Diva. Ya, Diva. Dede Diva. Siapa? Kamu namanya siapa? Vira, maju Vira. Vira. Oke. Okay. Maju agak maju saya agak lagi. Maju. Sini. Ya. Sini lagi maju lagi. Ya. Oke, okay, biar kelihatan cantiknya ya. Oke, okay, nama kita tes dulu YL-nya, masih ya. Semangat apa enggak ini dia ya. Oke. Oke. Siap semuanya? Sanlat Ramadan. Allah, kurang semangat dong coba kompak lagi, ini. Coba lagi. Lagi. Sanlat Ramadan. Ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Rani Kanita, biasanya dipanggil Aisyah. Umur saya 8 tahun. Tempat tinggalnya di Kampung Sawah di Avila Asia. Oke, namanya siapa? Aisyah. Wah, banyak juga yang namanya Aisyah ya.
Coba selanjutya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salmawati Ramadia, biasa dipanggil Rahma. Umurnya 11 tahun, tinggal di Kampung Sawah Poncol. Rahma, oke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Priscilia, biasa dipanggil Nabila, umurnya 10, tinggalnya di Kampung Sawah Poncol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dipa Julianti dan umur saya 5 tahun. Rumah saya di Kampung Sawah Poncol. Oke, nama panggilannya siapa? Dipa. Dipa, lanjut. Assalamualaikum, nama saya Pira. Nama saya Pira Yasmin Elvina. Umur saya Pira Yasmin Elvina. Pira, namanya Pira. Umurnya 8 tahun. Kampung Sawah Poncol. Oke. Okay. Kompak selanjutnya sini Kakak sama Kakak Nazma. Oke, okay, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Bom. Ah, ada yang enggak gerak. Masih enggak fokus, masih bengong. Nanti diliatin kakak-kakak. Oke. Dor. Bom. Dor, dor, dor. Bom. Oh, masih banyak yang belum gerak. Dor. 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 Bom. Dor, dor, dor. Bom. Dor. Bom. Dor, dor, dor. Oke, alhamdulillah semuanya masih semangat. Oke teman-teman, selanjutnya ternyata sanlat Ramadan kali ini kita semua punya yel-yel. Siapa yang mau tahu yel-yelnya kayak gimana? Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Oke, kalau mau tahu silakan didengarkan. Kalau Tela bilang tepuk diam. Oke, kalau udah diam baru kita nyanyi yel-yel. Silakan mic-nya kasih Tema satu lagi. Tema udah hafal kan? Oke, nanti akan ada games lagi. Gamesnya yaitu menyanyikan yel-yel yang ini per kelompok. Makanya harus dihafalkan. Jangan ngobrol, oke? Dengerin ya. Oh iya Teh, okay. Kalau bagi yang semangat dan yang hafal yel-yel dapat hadiah enggak nih? Oke, nanti pas pembagian hadiah lomba, pas nanti nih pembagian hadiah lomba, kelompok terbaik yang maju baca yel-yel atau nyanyi yel-yel akan ada hadiahnya. Oke, ya. Berarti teman-teman ya, harus semangat dan hafal yel-yelnya, nanti insya Allah dapat hadiah. Oke, satu, dua, tiga. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban. Ramadan marhaban, syarosiam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syarosia. Oke, yang ini dihafalin nih. Sanlat Ramadan, sanlat Ramadan, ayo kita semua ikut sanlat Ramadan agar waktu kita semua dapat sangat bermanfaat. Gampang apa susah? Wah, wow, gampang banget padahal. Satu, dua, tiga dari Ramadan tiba ya.
1, 2, 3. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrosiam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrosiam. Oke, siap-siap. Salat Ramadan, salat Ramadan, ayo kita semua ikut salat Ramadan, agar waktu kita semua dapat sangat bermanfaat. Hafal enggak? Sekali lagi bareng-bareng, 1, 2, 3. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrosiam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrosiam. Oke. Salat Ramadan, salat Ramadan, ayo kita semua ikut salat Ramadan, agar waktu kita semua dapat sangat bermanfaat. Oke, ingetin, agar waktu kita semua dapat sangat bermanfaat. Oke, Tema, sekarang kasih mic-nya ke anak laki-laki satu. Sekarang anak laki-laki, jangan mau kalah ya. Tela pengen tahu nih, lebih semangat yang mana. Ayo, siapa yang mau pegang mic? Ayo. Ayo, Pirda, Pirda. Ayo, megang mic. Siapa? Anak perempuan, kita hitung 1 sampai 3 ya. Oke. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Fajri pegang mic-nya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Rosiam. Salat Ramadan, salat ayo kita semua ikut salat Ramadan, agar waktu kita semua dapat sangat bermanfaat. Kira-kira dapat nilai berapa nih yang Ikhwan? Oke, Tela kasih nilai masih 6,5 deh. Salat Ramadan, salat Ramadan, ayo kita semua ikut salat Ramadan, agar waktu kita semua dapat salat yang manfaat. Kira-kira dapat nilai berapa ini ya, kayanya, yang perempuan? Kayaknya yang perempuan dapat nilai 7 deh, 7. 7, berarti lebih semangat perempuan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzil ya Sami
Ya Hakam Ya Adil Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi' Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'ith Ya Syahid Ya Haqq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Muhsi Ya Mubadi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqadim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntaqim Ya Afu Ya Ra'uf Ya Malikul Mulki Ya Dzul Jalali Wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami' Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Siap? Kalau teman bilang are you ready? Yes, we are ready. Are you ready? Yes. Oke, okay, Sanlat Ramadan. Oke, okay, masih kurang semangat. Sekali lagi, Sanlat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Miss Riri, biasa dipanggil. Nah, di sini sesuai yang tadi udah Ustazah Laila jelasin ya, kita mau bikin apa? Jangan boba. Di sini teman-teman semua pada puasa enggak? Puasanya full apa udah ada yang bolong? Alhamdulillah. Semuanya udah pada bawa alat-alat dan barang-barang yang udah diinfoin sebelumnya? Bawa apa aja? Oke, alhamdulillah semuanya udah bawa ya. Nanti kita belajar sama-sama untuk bikin celengan boba. Di sini Miss juga nggak sendiri. Di sini ada Kak Sekar yang akan ngedampingin Miss Riri. Udah siap semuanya?
Yuk kita mulai aja langsung ya, bawa alat-alat dan barangnya. Nabila gak ikut? Kenapa? Katanya tadi katanya sakit banget. Sakit banget. Udah kan? Contohnya udah?